Sepakat cerai, Indra Bekti pernah kedapatan jalani pengobatan sendirian. Presenter Indra Bekti menjalani check-up terkait kesehatannya di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak pada akhir 2022 lalu dan sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Namun pada saat melakukan check-up, pria berusia 45 tahun itu tampak tak didampingi oleh istrinya, Aldila Jelita, dan hanya didampingi oleh adiknya, Harum. Pada saat ditanya alasan kenapa tidak mendampingi Aldila, begini respon Bekti. "Nanti Dila cerita ya," ujar Indra Bekti lalu tertawa dikutip Viva dari tayangan di YouTube. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi rumah tangganya dengan Aldila, Bekti menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. "Baik-baik saja kok semuanya, nanti selanjutnya dikabarkan," tutur Indra Bekti. Namun beberapa saat setelah Bekti memberi pernyataan tersebut, kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, angkat bicara. Milano menjelaskan hubungan Bekti dan Aldila tidak baik-baik saja. Aldila bahkan sudah menggugat cerai Bekti ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Benar bahwa hari ini Dila sudah memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Dalam kesempatan tersebut, Milano menjelaskan alasan kenapa Dila dan Bekti akhirnya sepakat bercerai. Keduanya merasa sudah tidak cocok satu sama lain lagi dalam menjalin hubungan. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat berpisah secara baik-baik, kata Milano. Sebagai informasi, kabar keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita mencuat setelah Aldila ketahuan menghapus foto-foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Indra Bekti di Instagram. Isu itu semakin panas karena Dila mengunggah pernyataan mengagetkan ke Instagram pribadinya. Aldila mengungkapkan hidupnya saat ini didedikasikan untuk kedua buah hati. Dila tidak menyebutkan nama Indra Bekti dalam pernyataan yang ditulisnya itu. Seminggu tak bertemu, Indra Bekti bertemu anaknya diiringi tangis dan tawa. Artis tanah air Indra Bekti hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Selama dirawat di sana, akhirnya suami Aldila Jelita itu bisa kembali bertemu dengan kedua anak tercintanya, yakni Davania Syahira Indra Bekti dan Anabel Eleanor. Momen hari ini diunggah Aldila Jelita melalui akun Instagram pribadi miliknya belum lama ini. Simak ulasannya selengkapnya di video berikut. Melalui unggahannya, Aldila Jelita menjelaskan bahwa sang suami Indra Bekti tak bertemu dengan kedua buah hatinya selama 1 minggu lamanya, selama ia dirawat di rumah sakit. Berdasarkan unggahannya, kedua anaknya baru bisa melihat langsung kondisi kesehatan ayah mereka pada hari Rabu. "Akhirnya setelah seminggu gak ketemu anak-anakku," tulis Aldila Jelita dilansir intip seleb dari Instagram pribadi miliknya. Layaknya anak dan orang tua yang telah lama tak bertemu, pertemuan itu pun dipenuhi dengan momen mengharukan. Bukan hanya tawa, Aldila menyebut bahwa momen tersebut juga diwarnai dengan tangisan. "Dan yang dirindukan akhirnya tangis dan tawa semuanya pecah," kata Aldila Jelita. Berdasarkan penuturan Aldila Jelita, Indra Bekti disebut bahagia bisa kembali bertemu dengan kedua anaknya. Ada beberapa obrolan yang mereka perbincangkan pada pertemuan tersebut. Sang ayah Indra Bekti happy banget ketemu anak-anak dan mulai dengan obrolan-obrolan acak adul perang istri Indra Bekti itu. "Doa yang teriringi terus dan sampai ngajarin lagu, haha," ujar ibu dua orang anak itu. Selain itu tak lupa doa turut dipanjatkan untuk kesembuhan Indra Bekti oleh kedua orang anaknya. Di momen itu juga bahkan mereka sampai bisa bernyanyi-nyanyi. "Doa yang teriringi terus dan sampai menjadi lagu," ujar ibu dua orang anak itu. Di akhir unggahannya, Aldila Jelita turut meluapkan perasaannya melihat momen mengharukan itu. Ia pun merasa bahagia karena keluarga kecilnya dapat berkumpul kembali.
meski di momen Indra Bekti dirawat di rumah sakit. Istri sempat ingin pindahkan Indra Bekti ke rumah sakit lain karena biaya. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, kembali bercerita tentang perjuangan yang dilalui selama merawat suaminya yang tengah dalam masa pemulihan, usai menjalani operasi pendarahan di otak. Salah satunya tentang urusan finansial yang belakangan ini ramai disorot publik. Ia sempat terpikir agar Indra Bekti dirawat di rumah sakit lain yang lebih terjangkau secara finansial. Namun kondisi suaminya saat itu belum memungkinkan bagi Aldila untuk memindahkannya dari rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Saat itu saya hanya berpikir bagaimanapun suami saya harus diselamatkan, dan sebagai istri saya pun masih khawatir soal administrasinya, tulis Aldila dalam unggahan Instagram. Lalu sempat merasa lebih baik langsung dipindahkan saat itu ke rumah sakit lain yang sesuai kemampuan kami. Tapi itu bukan pilihan karena kondisi suami saya sangat riskan untuk dipindahkan, sambungnya. Keputusan tersebut diakui sebagai pilihan yang tepat karena Indra Bekti mendapat penanganan terbaik secara intensif. Aldila pun berulang kali mengucap syukur atas bantuan dan dukungan yang selama ini diberikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu proses pemulihan Indra Bekti, salah satu diantaranya yakni pihak rumah sakit. Semua berjalan dengan baik dan semua perawatan yang dilakukan untuk Mas Bek berjalan dengan cepat dan rapi, tulis Aldila. Aku merasa Allah kasih jalan di mana posisi aku sekarang berdiri adalah yang terbaik karena suamiku dalam kondisi stabil, membaik dan selalu dalam pantauan dokter, lanjutnya. Setelah meminta izin Aldila Jelita untuk mengutip unggahannya, Aldila sebelumnya mengakui biaya perawatan Indra Bekti sejak dilarikan ke rumah sakit pada pekan lalu sudah sangat besar. Sang presenter setidaknya telah menjalani operasi, rawat inap hingga perawatan dan terapi selama 20 hari ke depan. Ia juga harus menjalani sejumlah pemeriksaan seperti MRI yang dilakukan baru-baru ini. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan dan disebut mengalami gejala pendarahan otak. Insiden itu terjadi saat Bekti tengah menjadi pengisi acara di salah satu stasiun radio. Ketika sedang menghadiri acara tersebut, Indra Bekti minta izin ke toilet tapi tak kunjung kembali setelah beberapa waktu lalu. Hal tersebut membuat manajer dan orang lain khawatir. Presenter itu kemudian ditemukan tak sadarkan diri. Indra Bekti yang langsung dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, presenter itu langsung mendapatkan tindakan medis berupa operasi dan juga dirawat secara intensif.